Hampir 15 km dia berjalan jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba dia terdengar suara misteri seakan wanita menyebut kalimah Allah. Ya Allah, merinding guys. Ya Allah, apa ni guys? Bunian ini bahasa Melayu, bahasa Arabnya jin Islam. Kita masuk dalam hutan, kalau kita dengar orang bang, jangan lari. Jangan lari. Kalau dengar azam gitu, jin Islam atau bunian tadi. Tapi makhluk itu wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali, dan ini kejadian yang jarang dialami oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan orang lah guys ya. Gak tahu ini kejadian apa, tapi ini ada penjelasan juga daripada Ustadz Azhar Idrus guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, biar kita tidak penasaran, langsung saja ke videonya guys. Let's go. Hutan sering dikaitkan dengan berbagai kisah menyeramkan, sehingga ada segelintir orang-orang tua berpesan agar tidak bercakap besar apabila berada di dalam hutan. Baru-baru ini, seorang individu telah masuk ke dalam hutan bersama beberapa orang rakannya bagi mencari lokasi terbaik mendapatkan hasil hutan. Bagaimanapun, rakannya telah berpatah balik kerana penat berjalan, dan pemilik video meneruskan perjalanan meredah hutan berseorangan. Dalam rakaman video yang dikongsikan, kelihatan lelaki itu berjalan sambil merakam keadaan dalam hutan tersebut. Hampir 15 km dia berjalan jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba dia terdengar suara misteri seakan wanita menyebut kalimah Allah. Terkejut dengan suara berkenaan, lelaki itu telah memaknai rakaman video itu di laman sosial. Namun apa yang lebih mengejutkan, terdapat warga maya yang mengakui bukan sahaja terdengar suara menyebut kalimah Allah, malah terdengar juga suara-suara orang sedang berzikir beramai-ramai. Allah. Video tersebut menjadi tular dan menerima pelbagai reaksi daripada netizen. Oh, bukan setakat bunyi Allah saja, tapi ada juga bunyi suara ramai orang berzikir. Sebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Dan dengan video ini ya guys ya, Allah memberitahu kepada kita bahwasannya makhluk lain yaitu jin ya, yang Islam, yang Muslim juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya setakat bunyi Allah saja, tetapi juga bunyi suara ramai orang berzikir sebut la ilaha illallah, masya Allah, Allahu akbar. Merinding guys. Ini kejadian di mana ini guys ya Allah? Suara berzikir berkumpulan la ilaha illallah dengan laju kedengaran masya Allah, Allahu akbar. Pokok-pokok dan tumbuhan semua berzikir, betul. Bunyi ramai suara macam zikir la ilaha illallah banyak kali, tapi suara tu ramai. Ujung suara sahut Allah, macam suara budak lelaki atau suara makhluk yang tengah berzikir. Ya Allah, merinding guys. Ya Allah, apa ni guys? Ada suara menyebut nama Allah, entah dari mana suara itu datang. Saya coba cari pemilik suara itu tapi tak jumpa. Mungkin suara hutan. Geri gak sih guys, sendirian di dalam hutan gitu. Saya juga... Kalau dulu bukan hutan sih, kayak apa ya? Ya pokok-pokok banyak gitu ya guys. Tapi merinding loh pas melalui sebuah pohon ataupun pokok itu. Aduh. Itu bunyi hewan.
Ngeri sih. Kak, sini ada suara menyebut nama Allah. Masa ini saya seorang diri aja dalam kawasan ini. Ya Allah Akbar. Mana guys? Allah. Iya guys. Coba kita ulang ya. Allah. Allahu Akbar. Apakah asal usul orang bunian? Budak dah. Ha. Ini penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus ya guys ya. Allah. Jadi tadi tuh mendengar Allah gitu. Tapi macam kecil suara tuh guys. Pok manusia dak lesa lagi anak dara, pok saudara. Tanya bunian budak dah. Dah. Jadi bila sebut bunian ini benda yang kita tak nampak dengan panca indera. Pegang tak boleh, sepak tak kena, hidu tak bau, tengok tak nampak. Faham lagi? Dipanggil alam ghaib. Alam dua, alam syahadah nampak. Alam ghaib tak nampak. Bila alam ghaib, boleh jadi betul apa yang kita cakap, boleh jadi salah. Yang betul alam ghaib ialah datang nas dalam Quran dan hadis. Contoh, hadis cerita khuliqatil malaikatu min nur. Dijadikan malaikat daripada cahaya. Kita pun cakap ke orang, malaikat dari cahaya, betul. Apa? Malaikat tu alam ghaib, mu tahu dua ni cahaya. Hadis. Ha, baru betul. Faham lagi? Kalau bab bunian ini, datang cakap-cakap orang. Bila cakap-cakap orang, boleh jadi, betul. Faham? Boleh jadi rekaan. Boleh jadi dia lupa. Boleh jadi dia salah. Okey? Jadi ada pendapat mengatakan bunian ini adalah manusia yang hilang dari pandangan. Itu pandangan, pandangan orang. Dan ada yang berpendapat bunian ini bahasa Melayu, bahasa Arabnya jin Islam. Okey? Ha, jadi boleh jadi. Tak ada masalah. Yang wajib kita beriman, Allah jadikan manusia dan jin. Okey? Nampak? Itu memang. Kerana ada surah jin dalam Quran. Kita percaya. Nah, ha. Lebih daripada itu, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Lebih tahu. Nah, ha. Tapi, banyak telah dibuktikan, kita dengar dan kita tengok. Nah, contoh kita masuk dalam hutang, kalau kita dengar orang bang, jangan lari. Faham? Kita masuk dalam hutang, hiking ke apa, dua orang, bawa beg, overset tak belakang. Nak sapal 15 kilo daripada jalan besar. 15 kilo masuklah hutang. Jumpa air terjun pecomel macam kita buat kemah. Ha. Dekat nak garik kita pasang kemah apa semua buat unggung api. Nak dengar orang bang Allahu akbar Allahu akbar. Dicabut habis kemah-kemah. Ha. Jangan lari. Kalau dengar azan gitu jin Islam atau bunian tadi. Okey. Ha, mu nak sabarlah ha, ni kata jin Islam, ha, ni kata bunian, sabarlah barang tak nampak. Allah lebih tahu, faham? Neh, tapi makhluk itu wujud. Kalau bang jin Islam. Kalau jin apa dak bang? Dia karaoke. Bang lagi. Nampak? Ha, Merry Christmas ni. Neh. Ha, kalau bang jin Islam. Dalam kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haisami, kita semayang seorang dalam hutang ke, dalam masjid ke, tiba-tiba bila kita rokok, kita nampak bayang belakang rokok berlaku. Boleh kita niat imam. Kerana di belakang jin Islam atau bunian. Ikut kita jadi makmum. Faham lagi? Atau kita tengah semayang, ada racui. Nampak? Kita boleh niat imam. Ha, walaupun tidak disuruh syarak, cui orang. Faham? Ha, tapi kalau nak paling pun boleh. Tap-tap tengok tak ada. Kita pun pemboh. Dah. Main apa main cuik-cuik itu tengok orang tak ada. Nah, baik aku tumbuh dulu. Ha, itulah jawapan dia. Okey? Allahu Akbar. Ada guys kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ada yang berucap Allah. Tapi ada juga yang komen. Tidak hanya Allah saja. La ilaha illallah juga ada ya guys ya.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bilal bin Harith berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jin Islam ditempatkan di gunung-gunung atau hutan. Jin musyrik di antara gunung dan laut. Wallahu a'lam. Semua yang berlaku dengan izin Allah, siapa yang kerap masuk hutan, gunung dan laut pasti mengalaminya. Nak cita pun takut orang tak percaya, bila kena baru tahu dah. Macam tu lah guys ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya betul, kalau kita sesat dalam hutan, kita bagi salam, kebanyakan mereka yang Islam akan pandu ke arah kita. Macam tu pengalaman pribadi di daerah Gua Musang. Allah membantu awak. Ya, perantara melalui mereka dengan asbab salamullah, salamun qawlam mir rabbir rahim. Masya-Allah. Bagi saya, kita utamakan Allah dahulu dengan mengadu kepada Allah. Tak salah kita meminta pertolongan, tapi apa-apa mengadulah kepada Allah dahulu. Betul lah guys ya. Memang kepada Allah, cuman mengucapkan salam itu juga sebagian kita itu assalamualaikum. Nah, assalamualaikum rijalul ghaib. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kita juga mengucap salam, tapi Allah nanti minta tetap kepada Allah lah, minta pertolongan. Tapi kan perantaranya, kalau kita ketemu sama orang ya, bertamu dulu nih, kita udah minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah saya kepada orang-orang yang bisa menuntun saya, seperti itu. Datang ke rumah Habib gitu kan. Nah, masa kita gak assalamualaikum? Assalamualaikum dulu, sama lah kayak gitu. Kayak gitu guys ya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi yang dijelaskan oleh abang nih tadi, sesat dalam hutan, terus bagi salam. Pasti ada yang membimbing. Siapa tuh? Ya, entah ustaznya ke, atau orang, atau bukan orang, atau jin yang Islam membantu kita, macam itulah guys. Macam kita tersesat, minta ya Allah, hamba tersesat, tapi diam aja kan. Kalau ada rumah, diam aja, mana nih jalan. Tapi kalau kita assalamualaikum, dok 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 dok, kak ini mana ya, nah jalannya saya tersesat, kesana. Macam itulah guys. Cuman nawak fikir itu. Terbaik penjelasan dari Uwai. Allahu Akbar, wallahu a'lam. Allah saja yang lebih tahu segala yang tersurat dan tersirat. Betul lah guys ya. Semakin jauh ke dalam hutan, semakin misteri. Jangan dengar bunyi gauman tanda bahaya, lebih baik lari. Betul lah guys ya. Kata Uwai tadi, kalau ada orang, kalau ada kita di dalam hutan untuk mendengarkan azan, jangan lari. Tapi kalau mendengarkan suara-suara yang menggaum, yang menakutkan, nah itu kita lari lah guys ya. Macam itu guys ya. Atau kita balik dengan azan. Macam itu. Buktinya tumbuhan pun sujud kepada Allah. Betul lah guys. Semua yang ada di muka bumi ini, ya kan, itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Burung-burung pun berkicau, itu tanda berzikir kepada Allah. Rumputnya pun kan, pokok-pokoknya pun, semuanya. Makanya kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah, dan jin juga untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kejadian ini ya teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, juga mendapatkan pelajaran yang sangat besar, bahwasannya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini semuanya ya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang kafir, kecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila salah katamu dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Apabila ada yang mau dikomen ataupun pengalaman yang teman-teman mau ceritakan di bawah, di kolom komentar, silahkan ya kita ngobrol bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.